pagi yang kita kembali lagi di sarapan pagi yam. Nah, kalau udah sarapan pagi yam tuh mestinya udah harus semangat. Kira-kira apa lagi nih yang bakal diobrolin ya? Benar. Mau bikin apa lagi sih? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita membahas nanti kita akan bikin apa, tadi pemirsa lihat enggak sih ternyata kelapa tart itu bikinnya juga enggak seribet apa yang kita bayangin sehari-hari ya. Oh. Kelapa tart bahan-bahannya ternyata semuanya bisa dilihat dari sisi kesehatannya. Nah, nggak kalah pentingnya sama yang sekarang nih, Mbak Rina. Kira-kira kalau sekarang nih, ada apa ya kalau pagi-pagi tuh yang seger-seger mungkin kita enaknya ngomong apa nih? Pagi-pagi seger-seger udah pasti yogurt identik dengan sarapan pagi. Karena yogurt itu mengandung probiotik. Oh. Nah, probiotik itu penting banget buat pagi-pagi. Karena apa? Probiotik itu penting, tapi ini nih yang paling penting adalah gini, nggak semua yogurt nih pemirsa mengandung probiotik. Nah, benar, di sini benar. Kita mengajak pemirsa untuk bisa memilih yogurt yang lebih baik gitu. Iya, iya, karena kandungannya iya. Sangat bagus. Satu, itu ada seratnya. Dua, probiotik itu juga bisa membuat pemirsa kalau misalnya ada urusan BAB ke belakang iya, gitu makanya kan. Makanya makan yogurt pagi-pagi itu sangat dianjurkan. Iya, kita mungkin kasih tahu juga kali ya biar pemirsa tahu probiotik itu apa sih gitu. Aduh pemirsa, nih ya apalin. Jadi probiotik itu adalah bakteri yang baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Betul, kita. Betul, nah. Ya. Jadi kan kita itu ada sama aja kayak orang, ada orang jahat, ada orang baik. Bakteri juga kayak gitu. Oh, ya, bagus. Jadi ada bakteri jahat, ada bakteri baik. Nah, bakteri jahat itu kadang-kadang take over kolon kita. Sehingga kita harus berantas dengan menambah selalu bakteri baik. Nah, pemirsa gitu. Sekarang mungkin ada yang bilang, pantesan kemarin-kemarin aku kalau ke kamar mandi tuh kayaknya rasanya nggak enak, lancar. Itu yang harus digantikan dengan yang namanya probiotik gitu. Iya, betul. Cuma ngomong-ngomong tentang yogurt, mana nih yogurtnya ya kira-kira ya? Harusnya sih udah datang orang tadi bilangnya, 25 menit saja. Oh gitu? Gua rasa sebentar lagi datang, tapi sambil nunggu masnya datang, ada lagi, aduh, masih tepat waktu, Mas, tepat waktu. Suka bikin terima kaget kasih. Deh kalau pagi-pagi. Terima kasih ya, yuk mari. Makasih ya, Mas. Bener-bener loh Masnya kalau diomongin. Coba kita omongin Masnya dari tadi. Kita omongin juga dari tadi. Betul. Berarti Masnya sensitif ya kalau lagi kita omongin betul. Tentang makanan-makanan yang sehat, dia tuh langsung datang nih. Nah, ini dia nih pemirsa. Kalau misalnya kita di sini ada toppingnya. Generous juga ya dikasih toppingnya. Dan kita bisa kayak tadi saya telepon aja pagi-pagi karena tahu pagi-pagi harus makan yogurt, yogurtnya nggak ada. Jadi saya telepon Heavenly Blush, datanglah saya pesan guanabana. Ini namanya guanabana. Guanabana ini sugar free, fat free. Guanabana itu apa coba? Guanabana itu yang pasti bukan iguana dan banana. Betul. Pinter ya Rahma ya. Aku tahu tadi pemirsa di rumah apa tuh guanabana. Nah, di sini sekalian kalau boleh kita kasih tahu sama pemirsa ya. Guanabana itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Spanyol Yang artinya sour soap atau sirsak. Dan sirsak ini fibernya tinggi, vitamin C-nya tinggi. Terus fruktosnya juga tinggi. Karena itu dengan guanabana Heavenly Blush yogurt ini tidak perlu ditambahkan gula, rasanya udah cukup. Oke, ini yang paling menarik kalau pagi-pagi kita ngomongin yogurt atau nggak perlu yogurt, itu kan pasti identik dengan dingin gitu kan. Dengan dingin. Sangat identik dengan sayur-sayur, belum dressingnya nanti gitu kan, Mbak ya. Kadang-kadang dari dressingnya itu fatty, tapi pasti yang kita pakai di sini beda nih pemirsa. Beda. Like itu kalau buat samping itu kita ada toppingnya. Toppingnya ini, ya kalau pagi-pagi kan kita memang harus makan buah ya, pemirsa. Jadi pakai aja toppingnya ini sebagai pengganti fruit salad kita pagi-pagi. Enggak pengganti juga sih, emang fruit salad beneran. Jadi kita isi dengan semua topping biar lengkap. Dan karena ini sugar free, jadi mulai sekarang dengan adanya guanabana ini, orang-orang yang diabetes enggak perlu khawatir. Okay. Jadi dia nggak perlu khawatir bahwa dia nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, yang serba manis-manis, pengen makan yogurt, ya makan aja yang ini. Iya, gitu.
gitu. Sebenarnya enak banget ya, karena kita di daerah tropis ini banyak banget buah-buahan kan ya Marina ya. Betul. Lagi pula sirsak ini memang bisa dipakai sampai daun-daunnya aja tuh bisa berguna kalau misalnya kita misalnya iya benar-benar bisa dipotong misalnya di setelah bersih ada 10 buah apa daun dari buah sirsak bisa kita rebus dan itu bagus untuk sariawan gitu. Iya benar-benar baru ingat aku. Itu semuanya bisa kepakai dari mulai dari buahnya sendiri sampai daun-daunnya. Probiotik ini adalah bakteri yang hidup. Gimana ya bisa bikin bakteri hidup selama ini sampai kita makan? Karena ada makanannya. Makanannya adalah fiber prebiotik. Jadi sampai kita waktunya mengkonsumsi yogurt ini, si prebiotiknya itu tetap hidup. Jadi pada saat masuk ke dalam perut kita, kembali ke habitatnya, mereka masih hidup. Makanya jadi bakterinya baik soalnya. Oke, sama seperti pemirsa yang sedang menonton adalah pemirsa yang baik-baik karena memilih makanan yang lebih sehat. Iya, betul. Ini, kalau di acara ini yang paling aku suka, aku tiba-tiba udah jadi aja sih, Mbak. Iya loh, nggak usah pakai bim saladin. Oh, jadi ya. Udah jadi, kita coba nih pemirsa ya. Mari. Ini aku suka karena wangi. Lecinya enak. Lecinya enak ya, kerasa banget ya ini serpihan-serpihan buah sirsaknya dan teksturnya lembut banget ya. Oke pemirsa, sebelum terjadi obrolan-obrolan lebih lanjut antara saya dan juga Mbak Rina Purwadi ya, nanti habis ini kita akan menyajikan suguhan makanan yang lain, tetap sehat dan juga tetap inspiratif, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sarapan Pagi Yam. Di Sarapan Pagi Yam.